Oke bro, coba lihat ini, ada lubang. Apakah dihuni oleh belut ganas? Wih, itu bro. Wih, langsung disambar bro. Kita sentak ya bro. Hah, lepas. Jerak dia bro. Jarak nih kayaknya. Enggak bro. Itu dia. Kita coba bro lagi. Itu dia bro. Sambar bro. Gak tahu nih. Kenapa enggak? Lepas bro. Disambar lagi bro. Ini kayaknya bro. Aduh. Itu dia. Pas bro. Gak ditelan. Gak ditelan. Gak tahu saya. Bingung bro. Ganti lagi pancingnya. Langsung aja bro, takut lepas bro. Setengah kilo lagi bro. Gede nih bro. Ini dia. Akhirnya. Wah, kuning bro. Lumayan bro, sama kayak tadi nih. Lihat nih. Wah, setengah kilo ini. Kuning. Bro, luar biasa. Mantap, jangan lupa like dan subscribe kawan-kawan. Kembali terangkat kawan-kawan. Belutnya. Wah, oh di lubang saya kemarin ya. Waduh, dapat dia di lubang saya yang kemarin nggak dapat teman saya. Lihat. Ayo. Jangkon nyantol di mata katanya bro. Strike kita berikutnya. Belut babon harinya panas. Kuning. Setengah kilo lagi. Tadi udah setengah kilo. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya kawan-kawan. Mantap. Salam. Jalan Opi. Talinya udah goyang-goyang guys. Atau yang dimakan apa enggak nih? Kayaknya kena guys. Wih bro, load lagi bro. Wih, lumayan bro. Mantul dia bro. Dapat bro. Tapi lumayan. Halo bro, teman di sana. Ya bro, aduh kita tenangkan dulu, walaupun nggak terlalu besar, bukannya nggak besar ini bro, besar ini, nggak berhenti dia ngamuk, mau masuk lagi bro, wih mau masuk kembali ke lubang semula, kayak kita tetap dulu bro, mau pulang masih aja disambar bro, nggak tahu nih, itu gede atau kecil, wih lumayan bro. Lumayan kuning bro. Wih, guys. Gimana mas bro? Ya nih.
Mas Bro. Kalau gini 3 baru setengah kilo. Susah nangkapnya kawan-kawan. Karena dia melawan. Nah, lepas dia dari kantung. Tuh. Mantap, jangan lupa like dan subscribe. Bro. Dilepasnya. Ampun bro katanya, bro. Apa bang sini? Wih. Langsung disambar, bro. Mana? Strike lagi bang Slamet. Mantap kawan, habiskan duitnya di spotnya. Karena tadi dia dapat kodok, kemungkinannya kalau umpan keong nggak mau tadi, jadi umpan katak dia dapat katak. Aduh kawan, saya memiringkan topi ke sebelah sini menghindari cahaya matahari yang dari tangan dari sebelah sana. Panas mas bro. Nih lubang ini lubang babon yang saya pancingin ini, kemungkinan kalau kena ya setengah kilo ini biasa. Kuning seperti yang saya dapat barusan tadi. Yang ini setengah kiloan. Wah, nih setengah kilo ini, gede mas bro. Ini saya masih berjuang memancing lubang yang satu ini. Mudah-mudahan bisa dapat ya. Ini bentuk lubangnya kawan-kawan. Itu lubangnya, gede. Tuh, gede sekali tuh lubangnya. Mudah-mudahan belutnya gede. Mantap, coba. Lubangnya kecil amat cuman, tapi nggak tahu isinya kecil apa besar nih. Nah, airnya turun naik, coba lihat itu. Wih, airnya keluar tapi belutnya nggak. Wih, tarik. Wih. Wih, ada dia bro. Wih, lumayan nih. Wih, pertahanannya bro, belutnya. Wih, kuat bro. Datang juga nih belut. Masih melawan dia bro. Kita angkat bro. Wih, mantap kawan. Oh iya, ini agak kecil ini, tapi lumayan lah belutnya, ya pun agak kecil. Wah, dia muntel kawan-kawan. Kenapa bro? Kecantol pancing. Belut bocil, tarikannya sampai kayak gini kawan-kawan. Mantap nih. Thank you.
Oke, sudah siap. Eh, guys. Wih, guys. Kuat, guys. Gila, guys. Gede belutnya, guys. Ya tuh. Harus fokus, guys. Kuat betul perlawanannya, guys. Kayaknya ada kayu itu. Melemah dia, guys. Akhirnya belut. Wih, letoy juga dia, guys. Gede, guys. Gede, kawan. Ditelannya umpan. Panikan tadi. Ayo. Dua ekor sudah nggak bisa nolak dia, guys. Kalau umpan ikan nggak bisa nolak dia, kawan-kawan. Wih, ditelan, guys, langsung. Lumayan, ini sudah setengah kilo ini, dua ekor. Jangan lupa like dan subscribe videonya untuk mendukung channel ini semakin maju. Kita amankan dulu ya, guys, belut ini. Lihat nih. Wah, gede kan? Ditelan, guys. Lihat tuh. Mulutnya ditelan habis. Gile. Kita amankan dulu, oke.